Selamat pagi, ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang sama dengan dua tetamu istimewa yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan stream yang kami. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah memperkasa wanita di parlimen. Ini merupakan satu topik yang sememangnya lah cukup menarik bagi saya sekurang-kurangnya, dan kita mengharapkan juga anda juga mungkin menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang akan dibangkitkan berkaitan dengan topik ini. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih terlebih dahulu kepada Yang Berhormat Dato' Suraya Yaakob, yang merupakan Exco Kerja Raya Tenaga Bekalan dan Sumber Air dan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, dan beliau juga merupakan Adun Sungai Tiang. Jadi Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Dapat dengar suara saya dengan jelas tu, ya? Jelas sekali. Alhamdulillah. Kedah macam mana terlebih dahulu bila kita bercakap tentang apa ni, jangkitan ataupun pandemik COVID-19, apakah dalam keadaan terkawal sebenarnya kita ke ini? Agak tinggi. Agak tinggilah, walau bagaimanapun kita berharap dengan proses buat swapping agak mega ini dapat membantu untuk meletakkan kluster itu dengan lebih yang baiklah. Jadi menjaga kesihatan awam untuk orang lain. Betul. Baik. Jadi kalau tinggi itu maksudnya kita sedang buat swapping yang agak tinggilah jumlahnya. Ya, betul. Okey, seorang lagi tetamu yang akan berada bersama kita, Dato', ya. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang dan juga mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Santesh Kumasanga, iaitu pengarah program Parlimen Wanita Muda. Jadi, Doktor, apa khabar? Kau baik, sihat. Sihat, ya. Itulah nampak berseri-seri wajah apa ni, Santesh sebenarnya. Baik, ini satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan sebelum kita bercakap tentang program Parlimen Wanita Muda ini, barangkali menarik jugalah kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada apa ni, seorang ahli politik, kerana ia berkaitan dengan politik sebenarnya, iaitu tentang program Parlimen Wanita Muda. Barangkali, Dato', kita bercakap tentang apa yang selalu disebut, iaitu Dasar Wanita Negara, dan kita meletakkan satu matlamat yang cukup tinggi sebenarnya, iaitu kita mengharapkan bahawa mungkin dalam masa 30 tahun ini kita mencapai kepada satu kedudukan di mana memastikan bahawa pandangan dan suara wanita itu diterima pakai dalam proses membuat keputusan pada semua peringkat. Dan setakat ini, apakah Dato' merasakan bahawa matlamat itu telah pun kita capai, kalaupun tidak sepenuh yang diharapkan? Tetapi apakah Dato' melihat bahawa masih lagi ada kelemahan dan kelompongan yang perlu diberi perhatian, Dato'? Terima kasih Cik Syakawi Jirim yang sudi menjemput saya, dan juga kepada Bernama TV yang membuatkan ruang untuk wakil rakyat wanita berada dalam platform ini. Dasar Wanita Negara ini adalah sambungan kepada Dasar Wanita Negara yang digubal pada tahun 1989, dan telah mengambil kira mengenai isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan pada masa akan datang lah. Pada 1989 tu dikira juga pada masa akan datang. Adakah ia berjaya selepas 30 tahun? Ada beberapa bidang tu tidaklah berjaya, tetapi banyak bidang telah berjaya mencapai dan meletakkan wanita di tempat-tempat yang terbaik. Contoh seperti Tan Sri Dr. Zaiti Attar, Gubernur Bank Negara, ya, yang menjadi pengubah dasar dan tokoh yang sangat luar biasa. Pada tahun 2010, Tan Sri telah dipilih sebagai Ketua Bank Pusat Terbaik Dunia. CEO AirAsia ada Irene Omar, ya, yang menjadi antara 25 wanita yang terpengaruh dalam membuat keputusan. Dan juga dalam politik kita ada Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Wan, Dr. Wan Azizah, Wabi Nurul Iza, saya sendiri. Betul. Ya. Kalau tak ada Dasar 1989 tu, mungkin saya pun tak ada peluang berada di sini. A lot of granted lah, take things for granted. Things can happen on its own.
tapi banyak perkara-perkara dilakukan dengan menggubal dasar untuk merangkumkan beberapa perkara. Jadi tetapi kalau kita lihat statistik women empowerment in selected domain dalam bidang politik itu, Malaysia masih duduk dalam skor yang terendah 10.8%. Maknanya skornya 0.108 dalam bidang politik lah. Dan tetap ini bermaksud nisbah dalam komposisi kabinet, parlimen, Dewan Undangan Negeri amat kurang dan menyebabkan suara wanita agak kekurangan didengar. Dan tapi kalau kita fikir balik tidaklah ia pelik sangat. Worldwide pun tak capai pun tinggi mana-mana. Tetapi pencapaian wanita mengenasi lelaki dalam indeks pencapaian pengajian tinggi. Skornya 1.053. Maksudnya ramai wanita dapat capai di bidang di universiti dan berjaya dengan keputusan yang baik di universiti. Tetapi itu, dalam bidang politik dan korporat je yang tidak berjaya. Jadi, ini yang saya, ini yang saya nak dapatkan pandangan apa ni Datuk. Kita nak fikir jugalah sebelum kita dapatkan pandangan daripada Dr. Shantes sendiri. Tapi lihat tentang cuma nak abang lah. Tapi PRU14 tu telah mencatatkan satu perkara yang luar biasa lah. Kerajaan PH pada masa tersebut merekodkan 5 orang menteri kabinet yang tidak pernah dibuat sebelum ini. Dan dan calon wanita ada 75 orang, tetapi daripada 75 tu yang menang tu hanyalah 10%. Menang dari ahli parlimen 32 orang yang merupakan 14.4% sahaja. Okey. Nah, kembali kepada persoalan yang Datuk bangkitkan tadilah sebelum saya pergi kepada apa ni Dr. Shatesh. Ini tentang penglibatan wanita dalam politik. Ini pun satu isu yang begitu apa ni panas sebenarnya dimainkan. Ada yang rasa puas hati, ada yang rasa tidak berpuas hati sebenarnya dengan kedudukan ketika ini. Jadi kenapa, apakah itu menandakan ataupun indikasi bahawa mungkin apa ni wanita-wanita di negara kita ini kurang berminat untuk melibatkan diri dalam dunia politik ataupun ada sebab-sebab lain? Apakah peluang mereka itu seolah-olah disekat oleh kaum lelaki? Tak tahulah pandangan ikhlas daripada Datuk dalam persoalan ini. Mungkin dipengaruhi oleh persepsi, sentimen, budaya. Malah kalau nak ikut sensitif, agama juga. Sebab dalam agama Islam pun kita menetapkan bahawa lelaki diutamakan kebenaran dari ras tu, Nabi, Khalifah, lah imam dalam solat, dalam keluarga mesti lelaki. Tetapi tidak bermaksud agama kita ini mendiskriminasikan wanita, menindas wanita. Cumanya bila dia telah menjadi kebiasaan, kebiasaan telah membentuk budaya dan kemudiannya budaya ini sukar untuk diubah kerana ia membentuk persepsi yang agak mendalam dalam masyarakat. Jadi tetapi saya kira coming to the century banyak persepsi telah berubah. Cumanya kita adalah beberapa halangan lagi, nanti when we progress we can kita start. Akan sentuh. Okay. The challenges of women in kepimpinan. Betul. Banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan. Tapi kita dapatkan pula pandangan daripada Dr. Shatesh. Dia agak lama menunggu sebenarnya dengan senyuman, dengan pandangan-pandangan yang setuju dan tidak setuju. Tetapi bagi Dr. Shatesh, sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi, kita nak tahulah tentang program Parlimen Wanita Muda ini. Sebenarnya apa yang apa ni, memberi inspirasi dan juga idea kepada Dr. Shatesh sendiri untuk menganjurkan program Parlimen Wanita Muda ini, Doktor? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Terutamanya saya rasa Datuk Suraya pun tadi dah beritahu jumlah peratus wakil rakyat di Dewan Rakyat, terutamanya ketika ini baru 14 point something. Jadi peratus yang sangat rendah
Walaupun kita telah ada dasar wanita negara 2009, kita dah gariskan kita nak capai 30%, tetapi kita tak masih tak capai-capai. Jadi perkara ini yang menjadikan kami untuk melakukan sesuatu bagi meningkatkan pembabitan wanita dalam politik. Jadi banyak faktor macam Datuk Suraya cakap, minat dari segi kekangan dan halangan daripada banyak sudut. Jadi kami rasakan perlunya ada platform untuk kita mencungkil bakat dan mengketengahkan anak muda, terutama dari kalangan wanita muda dalam satu pentas, dan melatih mereka untuk terlibat dalam Parlimen Wanita Muda. Dan Parlimen untuk Wanita Muda, kami mengambil masa yang kurang daripada 2 bulan dari segi pelaksanaan dan sebagainya, dan berjaya mengumpulkan seramai 222 orang perwakilan mengikut kawasan parlimen seperti dalam Dewan Rakyat. Dan uniknya program Parlimen Wanita Muda bukan sahaja meraihkan diversity, malah kami juga mengangkat inclusivity itu sebagai satu agenda dalam pemerkasan wanita, di mana terdapat sampai 13 orang pemimpin wanita muda dari kalangan OKU dan dari kalangan warga, dari kalangan orang asli. Dan yang menariknya, pada 14 dan 15 hari bulan nanti akan ada pembahas yang akan membahaskan isu keganasan rumah tangga dan gangguan seksual dari kalangan OKU pendengaran. Malah ini adalah pertama kali di Malaysia kita melihat seorang yang akan membahaskan dan menyampaikan di program seolah-olah dikatakan Parlimen Wanita Muda ini untuk bagi Parlimen Malaysia. Sebab di Britain dan Amerika Syarikat, tentu sekalinya pernah ada senator ataupun MP yang OKU pendengaran, dan mereka dibantu oleh jurubahasa isyarat untuk menyampaikan kita dan ataupun perbahasan ataupun persoalan kepada menteri dan sebagainya. Dan kali ini pertama kali di Malaysia seorang OKU pendengaran akan berbahas di parlimen. Baik, sebelum saya dapatkan pandangan Datuk dalam soal ini, menarik jugalah kalau apa ni kita boleh kongsi sama dengan Dr. Chatez sendiri. Kriteria pemilihan terhadap apa ni mereka yang dikira sebagai layak untuk berada dalam program Parlimen Wanita Muda ini, apa kriteria yang dilihat sebenarnya dalam pemilihan mereka? Okey, dari segi kriteria, umur yang kami meletakkan adalah 15 tahun hingga 30 tahun sebab kami nak pastikan benar-benar muda. Kalau atas 30 tu dah kira macam dah over age lah kan, sikit kan. So, jadi betul-betul muda, jadi 15 hingga 30 tahun. Dan kami juga ada ramai pelajar sekolah yang telah pun terpilih dalam sebagai perwakilan dalam 222 orang. Antara kriteria utama adalah resume, sebab kita melihat penglibatan mereka dari segi aktiviti kurikulum dan penglibatan mereka dari nasional dan peringkat negara dan sebagainya. Dan keduanya, berdasarkan esei yang kami minta mereka menulis berkaitan dengan dasar keganasan rumah tangga. So dari situlah kami menilai apa ni, pandangan dan cadangan yang dikemukakan berkenaan keganasan rumah tangga. Baik, kita kembali semula kepada apa ni yang berhormat Dato' Suraya. Barangkali menarik jugalah Dato' ya, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang program ini. Mengapa sebenarnya ataupun kenapa pentingnya wanita dalam bidang pembuatan dasar negara? Apakah itu juga menjadi fokus yang cukup ataupun sering diperjuangkan oleh kaum wanita di negara kita sebenarnya? Orang seperti Datuk sebenarnya amat kita perlukan untuk membuat apa ni keputusan-keputusan dasar. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi kenapa ianya dianggap begitu penting sebenarnya, Datuk? Sebabnya fair representation saja. Dalam Malaysia pun kita ada fair 50-50 wanita dan lelaki, kalau lagi sikit lah 1% or 1+. Jadi it's about fair representation. Dan kedua, dalam semua aspek kehidupan pasti adalah mengenai, ada isu mengenai wanita, anak-anak dan keluarga. Dan keseluruhan polisi yang nak dibuat ini mesti difikirkan juga untuk melindungi ataupun memberi hak kepada keluarga, wanita dan juga anak-anak. Jadi selama ini saya kira walaupun ada wakil rakyat lelaki yang boleh bercakap untuk wanita, tetapi pada masa yang sama wanita akan mendalami isu ini dengan lebih real lah, sebab mereka sendiri adalah ibu-ibunya. Jadi wanita mesti diberi peluang sama rata untuk menyumbang dari segi kecerdikan, pengetahuan dan kemahiran mereka, dalam erti sebenar mengikut equity peratusan penduduk di negara ini. Jadi that's what we call fair representation.
in the equity lah. Kalau kita cakap mengenai saham syarikat, semua orang pandai. Ya tak? Tapi ya, ini pun macam itulah, saham dalam dunia. Saham dalam Malaysia. Ya. Okay. Bila Datuk, bila Datuk sebut tentang fair representation, ini pun satu isu yang menarik juga Datuk. Ini mungkin persepsi jugalah. Ada juga yang mengatakan bahawa meletakkan wanita untuk membuat keputusan-keputusan itu adalah seperti mengambil satu risiko yang agak tinggi sebenarnya. Dikatakan ini pandangan ya, persepsi dimain di luar sana yang mengatakan bahawa kaum wanita ini kadang-kadang terlalu sensitif, kaum wanita ini kadang-kadang gagal untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dan jitu dan sebagainya disebabkan emosi semula jadi mereka. Sejauh mana benar ataupun tidaknya andaian dan persepsi seperti ini Datuk? Saya rasa itu hanya alasan. Kalau kita tengok tokoh-tokoh seperti Dr. Zeti, Irene, Irene sendiri menerajui Air Asia dengan begitu baik. Macam mana dia boleh teraju kalau dia ada emosional lah, kalau orang panggil wanita itu emosional. Kalau kita panggil wanita ini tak pandai matematik, Dr. Zeti takkan dia tak pandai matematik? bagi saya semuanya alasan. Wanita boleh membuat dasar dan memikirkan mengenai bukan saja kumpulan wanita tetapi untuk orang lelaki juga. Masalahnya kita selalu terfikir orang lelaki mungkin tidak dapat berfikir untuk wanita. It's not the other way round. But we will always think of the other side. Itu dengan YB Suraya cakap betul apa yang YB katakan. Selalunya lelaki jarang memikirkan pasal soal wanita, tetapi bila wanita menjadi seorang pemimpin, mereka memikirkan semua kelompok, lelaki ke perempuan ke ataupun kanak-kanak. Sebagai contoh, saya rasa Perdana Menteri New Zealand sendiri berjaya memastikan New Zealand keluar daripada pandemik lebih awal daripada negara-negara yang dipimpin oleh seorang lelaki. Jadi saya rasa wanita sebenarnya mampu lakukan segalanya. Thank you Dr. Satish. Okay, pada Doktor, sebagai seorang pengarah projek untuk program ini, apakah agenda dalam usaha untuk memberikan satu kedudukan dalam istilah mudah memperkasa wanita pada masa akan datang? Apa yang Dr. Satish confident ataupun yakin bahawa apa yang perlu dilakukan untuk memberi kekuatan dan keyakinan kepada wanita-wanita muda ini sebenarnya? Okay, tentu sekali saya rasa kalau kita baca di social media ataupun atas kertas, objektif program ini mengarus perdanakan wanita dalam politik negara, mencukir bakat, mengetengahkan bakat kepimpinan dan sebagainya. Tetapi itu sekadar objektif. Tetapi tujuan ataupun matlamat utama kami adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi calon-calon bagi PRU, tak kira untuk menjadi ahli parlimen ataupun ADUN dan sebagainya. Dan bagi kami meraihkan inclusivity dan diversity, tidak kira peserta kami pada saat masa akan datang menyertai mana-mana parti politik. So jadinya kami nak menjadi satu platform untuk melahirkan macam kita melahirkan talent-talent. So kami akan jadi talent provider kepada parti-parti, tentunya sayap-sayap wanita di parti-parti politik. Mereka rekrut daripada kami untuk menjadikan kandidat kami sebagai kandidat mereka mewakili parti. Okey, seperti apa yang Dr. Satish sebut, Datuk, ia tidak akan menjadi seperti begitu mudah seperti apa yang diharapkan. Banyak cabaran macam Datuk sebut tadi. Mungkin ini masanya lah untuk Datuk menerangkan daripada pengalaman Datuk sendiri sebelum terlibat dalam politik. Cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh calon-calon wanita khususnya apabila mereka ingin menceburkan diri dalam politik, ingin menjadi calon dalam pilihan raya dan sebagainya. Apa perkara yang selalu menjadi cabaran dan juga ancaman sebenarnya kepada kedudukan wanita dalam politik ini sebenarnya? Saya rasa banyak cabaran untuk wanita untuk jadi whatever that I'm saying, going to say is about my life, my own personal your perspective. Your own experience. Lah. Sebagai wakil saya, saya dah jadi wakil rakyat ingat 20 tahun. Ini merupakan penggal keempat. Walaupun nampak muda, tapi sudah agak lama dalam politik.
it's about work balance lah. Saya ingat work-life balance ni sungguh susah kita nak buat. Satu. Keduanya adalah expectation. When you dapat, bila kita dapat peluang tersebut, expectation orang tu jauh lebih daripada seorang wakil rakyat lelaki. Contoh simple je. Dah lah kita ni kena buat kerja jauh lebih baik. Pandangan masyarakat kepada keluarga kita pun tinggi. Anak-anak mesti berjaya macam mana, suami siapa, ayah siapa. Kesemua itu dilihat sebagai package untuk seorang wakil rakyat perempuan. Okay. Tetapi untuk wakil rakyat lelaki, saya rasa tak pernah orang tanya pun. Nak dapat berapa, anak pergi sekolah mana. Dah lah kita ni ada cabaran untuk that work life balance tu. Work life balance, macam contoh saya pernah bersalin anak semasa dalam menjadi wakil rakyat. Saya rasa ramai kawan-kawan saya juga, saya rasa ada Puan Seri Bibi, ada beranak dua, Datuk Shahnizam pernah beranak dua. Maksudnya lagi banyak sacrifice that we have to do. Thinking about sama ada kita boleh tak menyusu anak full time. Can you travel with the children? Saya ingat satu kisah mengenai di Jepun, seorang wakil rakyatnya Yuko Ogata bawa anak dia menyusu di parlimen, di council session. Dan dia, beliau telah dikutuklah dan dikecam. Itu di Jepun. Kalau Malaysia, saya bawa anak saya pergi ke Dewan Undangan Negeri, saya ingat dia kata pencen je lah, jaga anak ya. Macam tu lah. Yet they criticize you because you tidak menyusukan anak you. Kita bagi botol susu ke anak. Ini perkara-perkara inilah yang akan mengganggu gugat ramai wanita untuk memasuki bidang politik. Mereka masuk tetapi mungkin mereka tidak boleh lama. Dan ada yang akan masuk selepas dah agak berumur. Dan jadi jangka hayat dia tidak panjang. Kalau kita nak tunggu anak kita dah masuk sekolah, dah masuk ke asrama, baru kita nak masuk politik, then we have lost our prime. Prime ni macam-macam lah. Prime pun nak kenalah kuat, nak kenalah agak diterima dalam mata bercakap semua kan. Jadi ini merupakan dan sekali lagi politik ini adalah game of numbers. Saya merupakan ketua bahagian UMNO. Dalam 191 bahagian, hanya 5 orang wanita ketua bahagian. Ini pun baru berlaku ni. Kalau dulu hanya 2 seorang, tapi ini 5 yang paling ramai dalam satu masa. Saya, Pendang, Pengerang Datuk Seri Azalina, Maran Datuk Seri Shahaniza, Kota Kinabalu Puan Hajah Musliati, dan Sungai Petani Datuk Shahanim. Hanya 5 daripada 191 division. Dan bukan perkara mudah untuk kita dapat tempat pun nak bertanding di bahagian. Maksudnya kita perlu ada strategi, perlu menilai kekuatan. Dia bukan main saya nak tanding lawan, kita akan lawan langgar dinding lah macam tu. Saya ingat saya juga pernah bersembang dengan YB Zuraidah mengenai hal ini, dan YB Zuraidah pun cakap kita kena sentiasa berfikir di mana kita boleh menang, apa peluang kita di mana, dan bila peluang kita ambil itu boleh menang atau tidak. Kalau tak menang, jangan ambil peluang itu. Dan ini perkara-perkara yang hanya wanita dengan pengalaman yang boleh ambil tindakan-tindakan ini. Okey, saya akan dapatkan pandangan Datuk lagi nanti. Kita masih lagi ada masa yang agak panjang, tapi sebelum kita berehat, saya nak dapat pandangan daripada Dr. Shatesh Kumar. Daripada pengalaman anda sendiri, Doktor, kita cakap tentang kesaksmaan gender. Ini pun masih lagi menjadi satu persoalan ataupun satu isu yang begitu menarik sekali. Jadi apakah anda, Doktor, melihat bahawa untuk mencapai satu kesaksamaan gender itu di Malaysia ketika ini juga masih lagi ada halangan-halangan tertentu sebenarnya? Doktor, apa yang perlu dilakukan?
Okay, bila kita bincang soal kesamaan gender ataupun soal gender, tentu sekali ramai yang ingat gender je adalah isu wanita, hak wanita dan sebagainya. Benda tu adalah bukan perkara yang betul kerana gender merangkumi kesemua. Tidak kira anda adalah lelaki ataupun wanita. Itu yang kita nak capai. Kesamaan gender adalah soal equality dan equity, kesamaan dan kesamarataan gender. Jadi biar segala benda kita dapat rasai dan lalui secara bersama-sama. So, seperti Wadi Suraya ada cakap, peratus jumlah lelaki ketika ini adalah 51% dan wanita 49%. Tetapi bila kalau kita mengambil kira jumlah kependudukan ini dalam semua sektor, tentu sekali setiap benda ataupun pembahagian jawatan ataupun pembahagian kursi perlu dilakukan mengikut jumlah penduduk di Malaysia. Tapi perkara itu tidak berjaya. Jadi jurang gender di Malaysia masih jauh, dan berdasarkan indeks jurang gender yang dikeluarkan bertahun lepas, Malaysia berada mempunyai jumlahnya adalah 0.68, which is sangat tinggi antara negara-negara di peringkat antarabangsa. Dan untuk melihat soal gender, bagi saya perkara ini bukan Malaysia tidak mengambil usaha. Malaysia telah mengambil usaha dari segi banyak aspek, antaranya kita mentandatangani konvensyen penghapusan diskriminasi terhadap wanita, konvensyen plan tindakan Beijing, dan kita juga mentandatangani deklarasi Putrajaya dan sebagainya. Jadi kita ada banyak lagi yang kita telah mengambil usaha melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tetapi menjadi persoalan kenapa masih lagi jurang gender ni masih tinggi, bagi saya ini adalah unfinished business, di mana mungkin terdapat kelompongan dari segi pelaksanaan. Mungkin kita perlu melihat kembali dasar dan undang-undang ataupun pelaksanaan kita adakah berada mengikut ketetapan semasa, mengikut peredaran semasa, dan kita perlu ubah perkara ini seiring dengan keperluan antarabangsa. Dan kita perlu pastikan segalanya kita dapat capai melalui sustainable development goals. Dan saya rasa dalam sustainable development goals, tentu sekali perkara nombor 5 adalah gender equality, kesamaan gender. Dan saya rasa perkara ini kita perlu pastikan dilihat dan diutamakan. Dan bila kita bercakap soal pandemik, tentu sekali ketika ini kita mendengar plan pemulihan negara, dan kita bercakap mengenai pendidikan, ekonomi dan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi malam ini kita tidak lagi sebut berkaitan dengan gender, kesamaan gender ataupun isu wanita dan sebagainya. Benda itu jarang kita dengar dalam membincangkan soal plan pemulihan negara. Bagi saya, untuk kita keluar ataupun pulih sepenuhnya daripada wabak pandemik COVID-19 ini, bukan sahaja memfokuskan ekonomi ataupun sektor-sektor sosial dan sebagainya, tetapi soal kesamaan gender ni perlu menjadi salah satu fokus utama ataupun tunjang dalam plan pemulihan negara. Ya. Baik, menarik, dan saya pinjam apa ni apa yang doktor sebut. Ini memang merupakan unfinished business sebenarnya, dan banyak lagi yang perlu dilakukan. Tetapi kita di ruang bicara juga sebenarnya masih lagi unfinished business kerana kita hanya baru separuh daripada masa yang diperuntukkan kepada kita. Jadi kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Ini satu perbincangan yang cukup menarik sebenarnya. Apa yang dilontarkan oleh kedua-dua tetamu kita adalah merupakan sesuatu yang bagi saya cukup menarik dan berkesan dan perlu diberi perhatian yang serius. Apapun anda, seperti yang saya pesan, jangan ke mana-mana. Kembali segera sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Penamati. Kita jumpa lagi.
Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang menarik dan penting, iaitu memperkasa wanita di parlimen. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat, iaitu Yang Berhormat Datuk Suraya Yaakob yang merupakan Exco Kerja Raya Tenaga Bekalan dan Sumber Air dan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, dan beliau juga ataupun Datuk juga merangkap Adun Sungai Tiang. Dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan Yang Berbahagia Dr. Santesh Kumar Sangga, iaitu pengarah program Parlimen Wanita Muda. Baik, kita kembali semula dapatkan pandangan daripada Datuk. Kadang-kadang kita ingin juga mengetahui itu, sayap wanita dalam sesuatu parti politik itu juga sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk memperjuangkan isu wanita dalam politik ini sebenarnya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa mungkin sayap wanita yang sedia ada ini hanya lebih mengikut dan menurut apa yang dibuat, keputusan yang dibuat oleh parti secara keseluruhannya, dan perjuangan mereka untuk membantu wanita dalam isu politik ini mungkin tidak begitu hebat seperti apa yang kita harapkan. Pandangan peribadi daripada Datuk sendiri. Oh, terima kasih. Ini soalan politik lah ni. dengan parti saya ni. dalam UMNO, kita ada sayap wanita yang kita panggil wanita UMNO. Dan baru-baru ini wanita UMNO, ketua wanita UMNO telah dinaikkan statusnya bertaraf timbalan presiden. Ya, ini tidak pernah dibuat, dan ia tidak lagi dipanggil pergerakan wanita, ia dipanggil sebagai wanita UMNO saja. Maksudnya ia diterima dan being acknowledged sebagai satu badan yang cukup tinggi, setaraf sebagai timbalan presiden. Ya. Dan itu merupakan satu gerakan paling hebat lah yang pernah berlaku, bermaksud parti menerima dan menganggap wanita sangat penting dalam UMNO itu sendiri, dalam institusi UMNO. Dan cumanya dalam UMNO ini belum lagi lah ada naib presiden wanita. Tak samalah macam PKR, ya, YB Zuraida pernah jadi naib presiden PKR. Dan Teresa Kok sendiri pernah jadi Setiausaha Agong DAP. Itu belum lagi. Jadi maksudnya UMNO sedang buat evolution lah. Satu tahap ke satu tahap, dan saya percaya level sekali lagi pemilihan adalah wanita dalam level naib presiden tersebut. Okay. Sama ada suara wanita didengari oleh presiden, pastinya. Kalau keahlian wanita itu paling ramai adalah dalam parti UMNO itu datang pada wanita, betul, pastinya ia memberi tekanan yang hebatlah kepada presiden untuk mendengar. Cuma mengenai calon sajalah yang mungkin ada masalah untuk diberikan, kerana ia juga akan ada, macam kita lah, it's always a game of numbers. Kalau kita bagi calon kata orang lelaki bagi calon sampai 100 tapi menang 50, rugilah. Because the party needs to win, it has to be winnable candidate. Winnable candidate maksudnya wanita tersebut bukan saja dapat tempat yang boleh menang. Ni banyak lelaki bagi tempat yang kalah. Tempat yang agak-agak nak kalah dia bagi kat perempuan. Kalah lah. Agak nak kalah. Kan? Jadi it is not about just winnable candidate, it must be a winnable position. Kan? Jadi it has to be fair to women candidate as well. It has to be tempat yang memang ada boleh menang, ada dan diberi diberi pengetahuan awal lah. Ini dah dekat nak pilihan raya esok lusa, nak bercalon kalau habang, you know, we have to work hard untuk memastikan bukan saja parti percaya kepada kita, tetapi rakyat mesti percaya bahawa wakil rakyat wanita ini yang terbaik untuk pilihan mereka. Jadi the challenges are there lah, ya. Saya rasa Nanti saya dapatkan pandangan Datuk lagi. Kembali semula kepada Dr. Shatesh. Ini pun satu isu yang penting. Dan bila saya kaitkan tentang program Parlimen Wanita Muda. Okey, Shatesh, we look forward now.
Barangkali sesuatu yang tak tahulah bila akan berlaku sama ada dalam PRU kali ini ataupun yang akan datang. Undi 18 ini juga mungkin akan memberikan satu dimensi yang menarik sebenarnya. Bila kita bercakap tentang program Parlimen Wanita Muda ini, apakah ini mungkin masa dan ketikanya kepada mereka yang menyertai program Parlimen Wanita Muda ini cuba membangkitkan sesuatu yang luar biasa supaya bila kita bercakap tentang Undi 18 ini, mana tahu mungkin akan lebih ramai calon-calon muda, terutamanya wanita-wanita akan dapat menyertai PRU yang akan datang. Itu mungkin harapan mereka. Tak tahulah pandangan Dr. Chandra. Hello doktor. Ah, mungkin tak dapat dengar. Ada masalah sedikit dengan talian yang kita gunakan sekarang ini. Apakah doktor dapat mendengar ataupun Datuk dapat mendengar tak suara saya tadi? Soalan saya tadi. Saya dapat dengar. Mungkin Datuk jawab dululah. Mungkin Dr. Chatez agaknya hadapi masalah sedikit dengan talian. Tapi saya tak bertangkap soalan jap. Mengenai katalah pelaksanaan Undi 18 ini dilaksanakan dalam PRU yang akan datang. Apakah ini sebenarnya memberi satu harapan ataupun dimensi yang lebih menarik sebenarnya kepada wanita-wanita muda untuk melibatkan diri dalam politik ketika ini dan dengan harapan bahawa mereka mungkin akan dapat menjadi calon dalam PRU yang akan datang. Kita tak tahu bila lah. Itu sesuatu yang menarik juga. Ya. Sangat menarik. Tetapi ada risiko yang sangat besar kepada parti seperti UMNO lah. Juga. Nah, ini kita kena cakap mengenai real thing ya, the risiko. Ia mungkin akan mengagihkan undi-undi itu sampai siapa pun akan jadi ketidakstabilan juga. Sebab kita tak tahu how far orang 18 tahun ini berfikiran proaktif. Kemungkinan mereka hanya anti establishment ya. Pecahan undi-undi ini mungkin akan membuatkan orang lebih ramai, semua parti tinggal kecil-kecil-kecil-kecil-kecil je. Sikit-sikit-sikit je undi. Dan tidak ada parti yang dominan. Ini pun juga akan memberi kesan kepada kestabilan negara. Tetapi on fair representation mungkin ia lebih baik. Kan? Sebab it represent another level of voters. Jadi mungkin Dr. Chatez boleh. Dr. Chatez mungkin sudah dapat menerima suara saya dengan jelas, dan kami juga nak mendengar suara Dr. Chatez. Kita bercakap tentang sekiranya lah pelaksanaan Undi 18 ini dilaksanakan dalam PRU yang akan datang, apakah melalui program Parlimen Wanita Muda ini mungkin akan memberi satu ruang dan juga peluang kepada mereka untuk membina ataupun menghasilkan bakat-bakat mereka dalam arena politik sebenarnya. Tentu sekali betul, pelaksanaan Undi 18 jika berjaya dilaksanakan sebelum PRU 15 ni akan membuka ruang terutamanya kepada bukan sahaja kepada wanita muda, malah kepada belia untuk turut serta dalam politik. Sebab kalau kita melihat jumlah wanita masih rendah dan jumlah belia juga masih rendah dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, saya rasakan Undi 18 ini akan tentu sekali memberi ruang untuk kita meningkatkan pembabitan wanita dalam politik dan membaiki indeks gender di peringkat global dan sebagainya. Tapi saya juga nak dapat pandangan Dr. Chatez lah tentang program Parlimen Wanita Muda ini. Apa lagi perkara yang akan dibangkitkan ataupun dimainkan semasa program ini supaya ianya dapat memberi semacam satu ilmu yang mungkin tidak mereka perolehi di luar sana tetapi akan mereka dapat melalui program ini. Okey, program Persidangan Parlimen Wanita Muda bukan sahaja sekadar persidangan yang akan berlangsung pada 14 dan 15 Ogos, tetapi kita telah mengisi jadual mereka dengan pelbagai program pre-event. So antaranya adalah sesi mentoring. Kita mengenal pasti seramai 11 orang mentor dari kalangan MP, Senator dan ADUN. Datuk Suraya salah seorang mentor kami dalam Parlimen Wanita Muda. So ini untuk mereka kongsikan, melatih peserta kami berkenaan dengan pembesaran, berkenaan dengan RUU dan segala benda berkaitan dengan ahli ehwal parlimen. Dan keduanya, kita juga sediakan bengkel persediaan yang dilaksanakan oleh Reform Malaysia untuk kita benar-benar mengajar mereka prosedur macam mana satu-satunya rang undang-undang diluluskan di peringkat parlimen, dan kita juga mengajar mereka everything seperti seorang ahli parlimen apabila mereka
apa ni undergo kursus untuk menjadi seorang ahli parlimen ataupun selepas jadi ahli parlimen di Dewan Rakyat nanti, begitulah kami juga melatih mereka melalui bengkel persediaan. Dan selain daripada bengkel persediaan, kita juga menyediakan beberapa siri webinar yang menampilkan panel-panel daripada antarabangsa dan juga untuk bincangkan isu kesihatan dan juga isu-isu berkaitan dengan gender dan sebagainya. Yang mentor yang Dr. Shatesh sebut tadi, mentor-mentor yang juga akan apa ni, membantu program Parlimen Wanita Muda ini. Apakah ianya diambil dari pelbagai parti politik ataupun hanya dari UMNO saja ataupun macam mana? Tentu sekali mentor-mentor daripada program ni daripada berlainan parti politik sebab kami seperti yang saya cakap dari awal, kita nak pastikan menjadi tempat untuk menghasilkan wanita untuk dijadikan calon oleh semua parti. Jadi mentor juga terdiri daripada pelbagai parti politik, daripada UMNO kita ada YB Suraya, Datuk Faralia, dan daripada PKR kita ada YB Nurul Iza, YB Dr. Wan Aziza, daripada DAP kita ada YB Kasturi Patu, dan daripada PKR juga kita ada Maria Chin, dan MIC Ketua Wanita sendiri Puan Usha Nandini, dan MCA Datuk Hang. Jadi kita memang dan kita juga ada daripada Bersatu Datuk Mas Yemayati. Jadi memang kita merangkumi semua parti. Ini adalah satu usaha bipartisan untuk kita pastikan kita tak politik sentrik sangat, dan kita kita nak fokuskan pembekasan wanita. Menarik. Baik, kembali semula kepada Dato' Suraya. Ini pun kita looking forward lah Dato' ya. Ini hanya andaian dan pandangan kita lah. Kalaulah PRU yang PRU 15 akan berlangsung nanti, ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan udah-udah yang dah tua-tua, tua besar lah, bagilah kepada bagilah kepada generasi muda. Bukanlah saya nak kata Datuk tua, tak. Datuk masih lagi muda sebenarnya. Tapi apakah Datuk melihat bahawa itu satu perkara yang perlu dilihat oleh secara serius oleh parti-parti politik? Masanya sudah sampai kerana senario politik sudah pun kita anggap sebagai berubah, cabarannya semakin hebat. Jadi mungkin juga generasi-generasi muda, calon-calon muda harus diketengahkan dalam PRU yang akan datang nanti. Okay, fair question. Memang kita harap ada ramai orang muda yang akan diketengahkan. Setiap pilihan raya itulah sayap pemuda, sayap puteri akan menyuarakan keinginan ataupun kebolehan mereka untuk diketengahkan, ya. Tapi setiap masa ia juga mestilah winnable. Macam kita katalah, letak tapi kalah hangus juga. Tetapi saya pernah tanya dan bersembang dengan Tengku Razali, Parlimen Gua Musang. Macam mana dia boleh menang berapa dah 11 pilihan raya saya rasa. 11 election. Tetapi dia bijak kerana don dia, dia sentiasa ubah orang muda untuk dalam don dia. Ada orang muda, ada orang pertengahan, ada dia. Sebab undi-undi ini akan dirangkumkan untuk mengundi dia juga. Jadi itulah kebijaksanaan pemimpin sebenarnya. Whoever lead a division, dia mesti boleh buat penilaian mengikut numbers of pengundi dia. Berapa orang muda, berapa orang yang pertengahan, ya, supaya akhir ini adalah mengenai menang. Ya. Untuk menang. Ya, dan untuk menang, untuk tubuhkan kerajaan. Perkara-perkara ini mesti ada dalam pemikiran seorang ketua semalam nak buat keputusan. Jadi kalau ada orang muda, nanti undi muda itu dapat dia dapat. Dan dapat juga untuk pada dia, ya. Jadi akhir memang kita sangat gembira kalau orang muda dapat diketengahkan. Tetapi pada masa yang sama, ia mestilah yang boleh memenangkan parti dalam pilihan raya tersebut. Dan pandangan ikhlas daripada Datuk sendirilah, sebelum saya dapat pandangan daripada Dr. Shatesh. Secara ikhlasnya Datuk, apakah Datuk merasakan bahawa sekiranya undi 18 ini dilaksanakan seperti apa yang diharapkan, apakah Datuk melihat bahawa pendekatan calon-calon yang akan bertanding juga harus berbeza, bukan saja dari muka-muka calon, tetapi pendekatan yang harus dilakukan oleh calon-calon politik itu juga harus berbeza agar ianya dapat menarik hati, minat generasi muda, anak-anak muda, kerana mereka nanti akan menjadikan ataupun akan muncul sebagai golongan yang paling terbesar sebenarnya dalam PRU dari segi pengundi. Pastinya
Antara contoh yang telah dibuat oleh Dr. Shatish buat mengenai Parlimen Wanita Muda. Kalau dulu walaupun dia minat politik, dia tak faham sistem demokrasi itu macam mana. Jadi ini pun dah buat penetration lah. Penetration bahawa ada kumpulan yang memahami bahawa mereka boleh dan patut participate dalam sistem demokrasi Malaysia. Macam itulah juga dengan umur 18 tahun. Walaupun kita ada parlimen belia, tapi saya rasa penglibatannya tidak sehebat parlimen wanita ini. I congratulate Dr. Shatish lah. Jadi mungkin juga di penghujung ni apa ni Dr. Shartes. Yalah tentu anda gembira dengan apa yang disebut oleh apa ni Datuk Suraya. Harapan yang tersirat dalam hati anda sendirilah tersurat dan juga harapan yang tersirat nanti daripada program Parlimen Wanita Muda ini. Apa yang anda harapkan? Apa yang anda mahukan sebenarnya dari program Parlimen Wanita Muda ini? Okey, saya nak tambah sikit. Betul apa Datuk Suraya cakap, tapi biasanya yang menangkan seseorang kandidat lelaki adalah wanita. Dia bukan minimal kandidat pun kadang-kadang. Kadang-kadang usaha yang dilakukan oleh sayap wanita siang dan malam, hujan dan panas, saya rasa itu adalah pengorbanan yang dilakukan sayap wanita. Dan saya rasa saya nak buat satu pesanan imat masyarakat lah. Saya berharap sangat saya wanita tak kisah mana-mana parti politik, buatlah desakan kepada presiden anda supaya berikan sekurang-kurangnya 40-50% kerusi, kerana jumlah penduduk wanita dekat Malaysia 49%. Kalau dapat 40% pun cukup untuk kita wanita mewakili di parlimen. Dan kalau tidak, saya berharap janganlah wanita turun berkempen siang dan malam kepada parti untuk ubah kepada satu norma baru, kerana kita sudah lama berada dalam traditional method yang lama kita ikut je. Jadi perubahan harus dilakukan secara drastik dan agresif kalau kita benar-benar mahukan wakil rakyat dari kalangan wanita di parlimen. Dan berkenaan dengan asrat Parlimen Wanita Muda, tentu sekali saya ingin melihat kita dapat membaiki gender gap punya peratus supaya Malaysia berada di tangga yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini, dan kita dapat melahirkan lebih ramai lagi wanita untuk menjadi wakil rakyat. Dan saya berharap PRU 15 ini supaya menjadi PRU yang ideal untuk kita mewujudkan Malaysia yang benar-benar mengangkat suara wanita mengikut realiti dan norma baru. Okey, menarik. Terima kasih banyak-banyak apa ni Dr. Shatish, satu harapan yang tidak mustahil sebenarnya untuk dijadikan sebagai kenyataan. Baik, kita hampir-hampir di penghujung apa ni Datuk Suraya, tak ada banyak masa lagi yang tinggal. Saya nak bercakap mungkin ialah ini pun isu politik lah yang apa yang sedang berlaku sekarang ini. Kita sedang menghadapi pandemik COVID-19, kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang begitu mencabar ketika ini, dan kita tahu rakyat tak kiralah di peringkat mana pun cukup gelisah sebenarnya, dan anak-anak muda juga menjadi semakin apa ni confused sebenarnya dengan senario politik yang berlaku ketika ini di dalam negara kita. Jadi mungkin nasihat apa ni Datuk sendiri sebagai seorang ahli politik yang berpengalaman, apakah perlu sebenarnya kita meredakan dulu apa ni ketegangan politik yang berlaku ketika ini, dan mungkin juga satu apa ni gencatan politik perlu diadakan bagi membolehkan kita betul-betul apa ni menumpukan perhatian ke arah menentang COVID-19 dan juga membangunkan semula ekonomi negara yang begitu tercabar ketika ini. Pandangan ikhlas daripada Datuk. Saya berpandangan kita dah bagi masa lebih daripada 500 hari kepada kerajaan yang sama untuk menangani masalah pandemik COVID-19. Malah dalam pandang 500 hari lebih ini, kes bertambah. SOP tak berubah. Ada kemungkinan disebabkan tidak kestabilan kerajaan inilah yang tidak memungkinkan kita menyelesaikan masalah COVID-19. Sedangkan negara-negara lain telah dapat menanganinya. Ini bukan mengenai this is democracy. Demokrasi maksudnya boleh memungkinkan kita untuk mendapatkan kestabilan kerajaan. Dan kestabilan kerajaan ini boleh dicapai kalau ahli parlimen melihat kembali kestabilan kerajaan itu. Kalau nak kata sekarang ni, kita bukan nak buat pilihan raya sekarang. Kita hanya nak lihat kestabilan itu kembali. Kenapa dia tidak stabil? Kenapa keputusan tidak dapat dibuat untuk menangani COVID-19 dengan lebih baik? Semua benda ni
apa agak menggusarkan. Kalau kita kata kita gusar, memang kita gusar. Saya pun gusar kan. Jadi but the system demokrasi kita mesti berpegang kepada perlembagaan. Perlembagaan kata kata tidak stabil. Jadi ini yang kita lakukan. Tapi apapun ia tidak melibatkan kita semua. Ia hanya melibatkan ahli-ahli parlimen sahaja. Jadi orang ni stay back, duduk senang-senang, jaga kopi masing-masing, let the MPs to decide. Because they have all the prerogative to decide. Orang Sukatiau tak ada masalah pun kan? Tak ada masalah. Negeri semua tak ada masalah. Kita sahkan dulu di dalam parlimen kan? Tapi apapun saya nak puji lagi lah Dr. Shatish. Saya menjadi mentor untuk kumpulan 20 orang wanita yang sungguh hebat daripada umur 16 tahun sampai 27 tahun. Saya punya mentee ya. Daripada umur 16 tahun. Wanita tersebut hingga ada, dan saya berjumpa mereka dah dua kali dalam sesi online, dan saya sungguh impressed bahawa Malaysia telah dapat melahirkan begitu ramai wanita-wanita yang cukup berkaliber. As young as 16 years old, she can, you know, she can talk very well, and possibly mereka semua berminat dalam politik. Cuma saya, nasihat saya adalah mereka perlu cari vessel yang sama dengan perjuangan mereka. Dalam politik, to be where you are, you have to find your belief in your vessel. Saya sebelum saya decide masuk UMNO, saya bukan dilahir dalam keluarga UMNO. Bukanlah everyone born to be where you want to be. Tetapi saya pilih dan buat kajian parti mana yang patut saya sertai yang sama dengan semangat juang saya. Apa yang saya nak capai. Parti mana. Jadi vessel tu lah. You have to find your vessel. You cannot be good if you're alone. You have to find a vessel. And if they believe the vessel is NGO, follow the NGO, because NGO is very strong now in Malaysia. NGO can and help to decide certain policy. Jadi itu juga satu perkara yang menarik yang mereka perlu fikirkan dalam pengalaman ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Surai Yaakob, dan tentunya terima kasih kepada Dr. Santesh Kumar kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan Dr. Santesh, I think you made the right choice sebenarnya melantik Datuk Suraya sebagai salah seorang mentor dalam program Parlimen Wanita Muda ini. Dan saya sendiri pun enjoy sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Suraya. Jadi Datuk, this is not going to be the first and the last lah. Mungkin dalam masa-masa yang akan datang kita dapat bersama lagi dalam ruang bicara bercakap tentang politik tanah air misalnya. Dan Dr. Shantesh juga, terima kasih kepada anda yang meluangkan masa untuk sama kita di ruang bicara ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa kita masih lagi sebenarnya berjuang menentang pandemik COVID-19. Kita belum lagi menang. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalulah ingat bahawa kita jaga kita, kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.